Tabe selamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bumi tambun bungai, Kalimantan Tengah, bumi yang kaya akan sumber daya alam, yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Dayak, berbalut suguhan hamparan keindahan hutan hujan tropis yang memukau sebagai paru-paru dunia. Falsafah budaya Huma Betang menjadikannya rumah indah dalam keberagaman, masyarakat yang hidup rukun dan damai, menjunjung musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran, dan kesetiaan. Sebagai anak pertama dalam keluarga, saya bersyukur dapat tumbuh dari orang tua dengan latar belakang suku yang berbeda. Mengajarkan saya untuk saling mengasihi dan memahami. Orang tua saya percaya, ketika memberi saya nama Adelina Veronica, mereka meyakini suatu hari nanti saya akan menjadi seseorang yang dapat diberkati dan untuk menjadi berkat dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin menjalani kehidupan dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu. Terpanggil untuk dapat menjadi sumber berkat dan penolong hadirnya nafas baru di dunia, memantapkan saya untuk menyelesaikan pendidikan kebidanan saya. Mampu menjadi bidan yang dapat menjalankan peran profesi dengan baik, cinta kasih, dan mampu membuat perubahan pada kehidupan di sekitar saya. Bidan Ceria merupakan platform yang saya buat sejak tahun 2022 sebagai panggilan hati untuk menjadi berkat dan mengasihi dalam pelayanan kesehatan dan edukasi mengenai ilmu kesehatan yang telah saya peroleh. Sejalan dengan kata bijak yang berkata, Habangkalan penyang karuhei tatau. Segenap ilmu kehidupan yang kita miliki, kita gunakan sebagai kekuatan dengan dasar tekad, semangat, dan harapan yang tinggi didasari iman untuk mencapai kebaikan hidup. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya Adelina Veronica, Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2023.